Cuni kalau kita lihat satu perbuatan yang orang kata orang muda sekarang ni nak ikut trending, ikut yang viral, semua mereka nak follow. Sedangkan Nabi SAW pesan pada akhir zaman ni umat dia akan ikut cara hidup orang bukan Islam. Syibran bi syibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, walaupun mereka masuk dalam lubang biawak sekalipun, orang Islam akan masuk sebab mereka suka meniru kehidupan mereka. Sejak daripada sekolah rendah lagi kita belajar bahawa menutup aurat ini wajib bagi kita, sama ada yang mukallaf, orang seorang Islam yang mukallaf wajib menutup aurat by hook or by crook, maka itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana perintah menutup aurat ni perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tiba-tiba kita mempermainkan perintah Allah, kita mendedahkan aurat isteri kita sendiri di khalayak ramai, apakah itu satu benda yang kecil? Ianya suatu benda yang besar dari sudut dosanya. Kalau orang fikir tentang bid'ah, inilah saudara Amin, inilah bid'ah yang disebut, yang sepatutnya kita fokus kepada bid'ah. Bukan sekadar bid'ah biasa, inilah bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat yang telah melanda dalam masyarakat kita sekarang. Pertama, kalau kita sebut dalam Al-Quran, Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 30 ayat 31, Allah perintahkan kepada yang pertama orang lelaki, kulil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah wahai Muhammad kepada orang beriman yang lelaki, yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan. Kemudian Allah sebut, kemudian dalam ayat seterusnya, kulil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, dan Allah SWT dalam firman juga, katakanlah wahai Muhammad kepada orang mukminat, orang perempuan, yaghuddna min absarihinna, tunjukkan pandangan. Islam mengajar kepada kita tertib dan adab. Adab dia dalam perkahwinan, alam perkahwinan ada adab dia, sebagai netizen ada adab dia. Maka dalam alam perkahwinan tuan-tuan menteri Allah Subhanahu Wa Taala, ada perkara yang boleh kita buat gurauan, ada perkara yang tak sepatutnya kita tonjolkan di khalayak walaupun sekadar gurauan, sebab dia akan menimbulkan macam kita sebut tadi fitnah. Bila kena kecam kita marah, kita kata ini hanya konten biasa-biasa je kita cakap, tapi hakikatnya orang awam sendiri dapat menilai perkara yang baik dilakukan oleh seseorang ataupun perkara buruk yang dilakukan oleh seseorang. Jadi nasihat saya kepada masyarakat di luar sana, khususnya bakal pengantin ataupun nak jadi pengantin lagi dan sebagainya, tolonglah jangan buat perkara-perkara yang mengarut macam ni. Dia tidak mendatangkan faedah langsung, kecuali dia datangkan satu benda fitnah kepada kita. Fitnah ni kata Nabi sesuatu yang tidur, jangan hidupkan ataupun jangan kejut fitnah tersebut. Tapi kita zaman sekarang kita suka mengejutkan fitnah semata-mata untuk kita menyahut konten-konten yang viral yang dilakukan orang-orang lain. Kita cuba juga nak buat perkara yang sama. Dia ada orang yang positif kepada kebenaran tak apa, tapi yang kita risau dia positif kepada kesesatan ataupun perkara yang tidak betul. Ini satu masalah. Kita jangan terbuka sangat dalam Islam ni. Kalau terbuka kita istilahkan sebagai liberal. Liberal terbuka, tak ada masalah. Biasa-biasa yang kecil-kecil saja ataupun cuek-cuek je, cuek-cuek sahaja. Tak ada masalah. Tapi hakikatnya kalau kita belajar dalam Al-Quranul Karim, sumber-sumber hukum kita, Allah kata faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa buat amal besar zarah sikit pun Allah akan balas. Siapa yang buat jahat walaupun sedikit, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan balas. Bagi netizen yang berfikiran positif, kita ucapkan tahniahlah sebab positif. Tapi positif tu biar kena dengan hukum yang terdapat, dengan hukum yang ada dalam Islam. Sebab kita hidup orang Islam ni, kita tentang orang Islam, dia berkait tentang hukum hakam. Ada benda yang boleh kita tak boleh lepasi. Maka had-had disebut sebagai tilka hududullah, itulah had-had yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat. Maka jangan kita melampauinya. Maka nak positif, biar kena pada tempat lah. Wallahualam. Main saja tentang orang yang kata kita sempat untuk bertaubat kepada Allah. Saya nak tanya juga, adakah kita sempat? Adakah kita tahu kita akan hidup sampai kita sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Allah betul Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Kalau kita belajar hadis, kan kita faham ikut akal kita, iaitu Nabi akan selamatkan kita di akhirat nanti. Khusus-khusus kata Nabi, syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafa'atku kepada orang melakukan dosa besar di kalangan umatku. Kalau kita dengar macam ni, kita buatlah dosa besar sebab kita akan dapat syafa'at Rasulullah. Tak begitu. Sebab di sana ada hukuman yang Allah SWT telah tetapkan. Itu sebab kata ulama' dan satu kaedah, kalimatul haq yuridu bihal batin. Satu kalimah yang betul. Memang Allah Maha Pengampun. Tapi orang gunakan hujah ini untuk menjadi hujah kepada dia. Tak apalah, kita buat dosa dulu, lepas ni kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita suka berangan-angan sesuatu benda yang belum pasti lagi. Tuan-tuan mati Allah, kalau kita guna kaedah kita buat dosa dulu kemudian kita bertaubat, ramailah orang akan melakukan perkara tersebut dan orang tidak akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti kita cinta pada Allah dan Rasul, iaitu kita tidak melaksanakan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kepada pasangan pengantin, kita patut kena ada satu sikap cemburu. Cemburu ni wajib bagi pasangan suami isteri. Satu benda yang fitrah. Cemburu ni maksudnya kita tak suka orang lain mengambil kesempatan
ke atas hak kita. Isteri tu hak kita, suami tu hak kita. Maka jangan kita kongsikan pada orang lain kecantikan dia, kemanisan dia, semuanya untuk kita sebagai seorang suami. Tapi bila mana kita buat macam tu, seolah-olah tuan-tuan macam Allah kita nak berkongsi kepada masyarakat ramai. Itu sebab kita kena sedar. Yang kedua tuan-tuan macam Allah SWT, perkara-perkara yang mencabik syariat Allah ini sepatutnya kita hindarilah. Khususnya orang muda. Memang payah kita nak cakap tentang orang muda ni sebab sifat mudanya tu. Cik Amin muda dan sebagainya, muda lagi. Kita ada sifat muda, sikap nak cuba belaka. Tapi kena patuh juga kepada perintah Allah. Jangan kita sekali buat. Cubalah tanya sepatah dua kepada para asatizah, ustaz-ustaz yang ada berdekatan. Tok Imam, Tok Imam, Tok Kak Naik Kodi yang kita akad nikah tadi. Boleh tak saya buat macam ni? Tak, tanya sepatah. Supaya apa? Kita tidak tergelincir daripada landasan yang dibenarkan oleh syarak. Seperti mana Amin sebut tadi, nikah itu fitrah. Nikah itu perintah Allah SWT. Tapi jangan kita nodai perintah Allah itu dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.